Monica. Monica. So, 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 Monica. Yay. Hi, guys. Happy weekend. Have a weekend to everyone, ya. Ini bebek aku. Lucu banget. Aku mau beli yang belakang-belakangnya katanya dia bisa itu ya, bisa orang-orangnya ikutan di belakangnya. Jadi ini tuh gift. Jadi waktu pas aku live show ini kayaknya ada gift ini, terus ya udah lucu banget. Kan? Sumpahnya Dianaya masih di Thailand, Pi. Guys, I hope you guys in a good condition ya. Jadi hari ini adalah tepat berdebar sudah 1 juta streams di Spotify. Thank you so much semuanya. Yay! Makasih semuanya udah dengerin berdebar. Berdebar itu kalau belum pada tahu. Sorry ya, ini kain-kain aku taruh di sini karena di lemari udah enggak muat banget, jadi kayak aku lagi menunggu lemari baru. Buat yang belum tahu, jadi berdebar itu adalah single pertama aku yang aku rilis di tahun 2021, dan itu aku tulis sendiri. Ya, itu adalah lagu pertama yang aku ciptakan. Enggak, sebenarnya bukan lagu pertama sih. Itu lagu pertama yang aku ciptakan, yang aku rilis. Apa? Lagu pertama yang gue bikin. Ya, intinya itu ya. Jadi hari ini background music kita adalah berdebar, kita putar selama 1 jam. Or maybe not, or maybe lebih. I know. Jadi lagu berdebar ini mau aku bikin buat yang enggak harus halus sih. Jadi emang lagu ini aku bikin buat siapa di sini yang kayak mendukung idola? Ada enggak yang mendukung kayak suka banget? Thank you ya toppingnya. Suka banget sama, thank you Kava, yang suka banget sama idola kalian, tapi kalian tuh secara gak sadar kayaknya rasanya itu lebih dari sekedar support, lebih dari sekedar dukungan doang, tapi kayaknya gue jatuh cinta beneran deh. That's why lagu ini liriknya kayak, salahkah aku menyukaimu walau belum bertemu dirimu. Emang gue salah gak sih gue suka sama lo? Tapi gue gak bisa ilangin, gue bingung, gue galau. Jadi emang itu adalah lagu yang aku peruntukkan untuk diriku sendiri pastinya, dan buat kalian yang merasakan itu. Woi Siska, woi. Iya, thank you. Bearingnya Kak Jeruk. Oh iya, karena ini spesial. Di sini siapa yang udah dengerin lagu berdebar? Atau misalkan siapa yang baru tahu, siapa yang udah tahu dari lama? Cakep banget sih, aduh terima kasih. Kamu juga cakep banget kok. Kita semua cakep, we are pretty human, oke? Iya, ntar aku beli bebek aku 2 ya. Jadi supaya dia ada temennya, oke? Kan aku kan kemarin kan kayak uploadnya di Instagram story, dan banyak kayak many of you DM katanya FOMO dan udah pada check out juga. Enggak, jangan ditaruh di rambut Siska. Not good, stupid, oke? Karena guys, gak cuma aku doang kan. Pasti kalian pernah gak sih kayak punya intrusive thought? Kayak kalian pengen taruh sesuatu di atas rambut kalian, entah itu kipas atau misalnya ini kan kayak gini ya, ini roda ya bro. Ini kalau gue taruh di rambut gue kusut, dan ini pernah kejadian banget. Kayak kalian pas kecil pernah nggak sih kayak taruh mainan kalian di rambut dan gak bisa copot? Ya ya, that's it, that's what I mean. Pernah kan kusut dikit doang? No,
It's not dikit, boy, it's banyak. Okay, we're gonna loop this track like for almost an hour until this live ended. Until this live end. Just so you guys know. Terima kasih, hahahihi, hahahihi. Okay, loop video is on. Okay. Okay, loop. Because berdebar itu kan anak pertama aku ya, ceritanya. Widih. Ya, puji Tuhan banget sampai di 1 juta streams karena 1 million is a big number for me. Oke. Okay. Makasih Karisol, kamu edit foto aku ya yang aib-aib tapi enggak apa-apa ya, udah lah ya. It's funny though. Ya, oke. Okay. Are we gonna start the Q&A thing? I'm gonna read some question and I will answer. If I can answer, I will answer. So thank you for you guys udah taruh pertanyaan. Terima kasih Kadil Bar. Udah taruh pertanyaan di story aku. Tadi aku sempat up story yang isinya kumpulan-kumpulan Q&A yang bisa kalian tulis, so I'm gonna read it right now. How to see it? Wait. Okay, udah ada di sini ya. Kangen JKT nggak fisik kak? Jawabannya pasti kangen. Aku kangen banget. Ya. Aku pengen banget main sama member-member, tapi member-member itu sibuk. Dan emang itu yang gue rasain saat di dalam JKT. Makasih Kak Giro, is it Spider? Thank you Kak Hahihihi. Nih, bentar dulu aku ngomong dulu. Jadi pas di JKT48, pas aku masih jadi member, misalkan teman ex-member mau ngajak main, entah itu kayak si Desi atau akustik, member-member yang udah graduate, emang susah banget cari waktunya gitu. Emang aku pas masih jadi member juga gue ngerasain kayak kalau ada waktu kosong pun lu pengennya tuh tidur, pengennya istirahat, bukan hangout. Entahlah itu faktor umur atau enggak, tapi itu yang aku rasain waktu itu ya, guys. Jadi pas sekarang kayak aku tuh bukan yang kayak ayo dong main dong, karena aku tahu pasti mereka tuh capek, ngerti enggak sih? Jadi kalau misalkan ditanya, Siska kangen enggak? Kangen. Kenapa enggak pernah main? Karena I know they are tired, and kalau misalkan ada one day off pasti ya udah biar istirahat aja gitu. Bahkan aku enggak tahu, aku tuh udah maksudnya aku kadang kan suka gak terlalu lihat, maksudnya yang lagi teater siapa. Sekarang kan gue mana tahu ya bro yang lagi teater siapa. Jadi tadi aku video ke Lulu tuh, gue video ke Lulu ternyata dia lagi JR. Terus kayak, oh iya ya, ini hari Sabtu biasanya teater. Jadi kayak, oh iya ya, wow. Masuk JKT harus bisa bahasa Inggris? Enggak, masuk JKT mah yang penting mau usaha. Ya, itu adalah kata yang tepat. Halo Kak Jeruk, terima kasih banyak. Terima kasih topinya, Mas Angga. Oke, kita lanjut ke... Aduh, ini tuh stop banget ya. Wait ya guys, kalau nge-like, wait. Jadi tuh ini tuh aku kayak set reminders. Kalian pernah gak sih kayak set reminders di TikTok kalian? Terus... Misalkan aku tuh emang sosokan, jadi tuh kayak aku mikirnya kayak gue akan mengurangi screen time TikTok gue. Karena aku kalau misalkan scroll, oke Siska, lo terlalu cepet ngomongnya. Kalau misalkan nge-scroll TikTok, aku tuh suka gak sadar jam, kayak tiba-tiba bisa 2 jam, 3 jam gitu loh. Terus aku set reminders lah, misalkan kalau udah 10 menit, ini TikTok lo harus bikin gue keluar dari TikTok. Jadi dia tuh kayak suka kayak suruh kita masukin passcode, tau lah ya. Terus sekarang aku jadi bete, kayak... Ih, orang gue masih main TikTok gak usah diingetin gitu loh. Gila gue scroll TikTok 30 menit aja ngantuk, really? Gila, kamu keren banget sih. Kamu keren banget, sumpah. Aku... Iya kan? Enggak, maksudnya aku tuh bukan yang edik yang kayak... Kayak ngerti gak sih? Yang kayak, ya ampun gila gue kalau gak main gue bisa sakit. Enggak gitu, cuma... Kalau FYP-nya lagi bagus, aku nggak mau berhenti, ngerti nggak sih? Kayak
Nggak, kan aku suka banget kalau FYP aku tuh FYP TikTok jelek, ngerti gak sih? TikTok jelek yang kayak candaan-candaan receh, aku suka banget guys, bahkan gue save-savein. Terus kalau misalkan ada nyanyi-nyanyi aku juga suka. Kalau hewan apalagi aku suka banget kalau FYP gue penuh dengan hewan. Hewan beneran ya. Terima kasih. Cantik deh, terima kasih Kak Ford. Wadid. FYP yang jelek tuh gimana? Enggak, maksudnya bukan FYP yang jelek, ngerti gak sih? TikTok jelek yang menghibur banyak kan? Misalkan kayak orang kepleset doang. Itu menghibur banget, bro. Itu menghibur banget menurut aku. Jadi kayak itu sangat entertaining. Jadi kadang kalau misalkan I have a bad day, kayak aku buka TikTok dan gue cari TikTok jelek, ya aku selalu bilang itu TikTok jelek, kayak lucu gitu loh, ngerti gak sih? Bukan jelek, gimana ya? Terus iya, jadi aku suka banget nge-scroll TikTok sampai kayak juling. Karena kadang suka gak sadar gitu, tiba-tiba jam 10 malam dari jam 8. Kasih suka film komedi atau horor? Aku suka film komedi banget. Jadi aku tuh suka banget nonton series yang komedi genrenya. Iya, sampai disuruh masukin kode kan? Emang misalkan di TikTok udah suruh aku masukin kode karena udah 10 menit lebih, gue masukin sampai 10 kali. Ya, berarti aku melanggar peraturan yang gue bikin sendiri. Kakak siapa? Aku sih Kak Saras. Hai. Jadi aku suka banget nonton yang komedi-komedi. Kalian lebih suka horor pasti ya. Aku suka yang komedi kayak misalkan series The Office, series Modern Family. Pokoknya film-film yang aneh-aneh aku suka deh. Misalkan film-film ada Adam Sandler aku suka. Ya aku suka banget. Iya, film yang santai juga aku suka. Tapi kadang aku pengen nonton film yang heartwarming, ngerti gak sih? Pernah gak sih ngerasa film tuh ini kayak heartwarming banget? Tau gak? Film yang heartwarming menurut aku adalah film The Intern. Yang main tuh siapa yang main? Aku lupa. Robert. Guys, kalian tau gak sih film The Intern yang main tuh Anne Hathaway? The Internship. Iya, The Intern. Yang main itu castnya Robert De Niro. Robert De Niro, guys, you should watch this film. Film Agatha Christie. Maksudnya Murder in the Orient Express. Aku suka juga dong. Aku kemarin udah nonton Murder in the Orient Express, aku udah nonton. Sama yang kemarin tuh terbaru apa? Haunted in Venice ya. Ya aku juga udah nonton. Tapi iya, aku suka yang detektif yang polisi aku suka banget. Iya kan, suka juga ya. Nice. Lagu yang lagi aku dengerin ini adalah Deber-Deber sayang. Oh iya, Q&A ya. Sorry, maaf aku punya Q&A. Sorry, aku tuh kayak suka terdistract. Jadi I'm so sorry ya. Oke, sekarang kita masuk ke Q&A. Oke. Kak, kenapa gak daftar Gen 12? Oh my god! Okay, the answer is, my friend, I'm already old and I'm already enough for 9.5 years there. I think like I want to see another world. And I want to do more experiences. I want to get more experiences up there. Jadi aku sudah lulus dari JKT48. Oke. Makasih Kak Ford, wadid. Oke, lagi. Kapan nikah sama aku? Bentar ya. Terus ada lagi. Dari SPRLH, sekarang sibuk apa? Sekarang aku sibuk main bebek. This is so cute. I want to play with her or him. With it every time. Look at these eyes. Guys, what should I name it?
aku harus kasih nama siapa? Aku kasih nama Daki. Tapi kalau misalnya gue kasih nama Daki, ini kenapa aku kasih nama Daki? Karena aku suka Baki. Kalian tahu Baki yang di Avengers Sevenfold, bukan dong? Yang di The Avenger, temennya Steve Rogers, itu Baki. Tapi kalau misalnya aku bilang namanya Daki, pasti kayak ih Daki ya, kayak Daki. Ya udah, gue udah tahu banget nih kalian ini gimana nih. Lagi dari Konzero Azadi 96, kriteria cowok kamu gimana sih? Oke, kriteria cowok spicy. Kriteria cowok aku tuh yang penting dia seiman pastinya. Jangan menyerah gitu dong, jangan langsung mundur dong, usaha dong, usahain aku dong, masa lu pas aku gitu aja sih? Enggak kan? Gue nggak nanya sendiri ya, ini beneran ada di sini. Ih, kalian mah ya, ini beneran di sini nih. Aku Konzola sih kriteria cowok kamu. Ya, jadi kriteria cowok aku si Iman, terus dia itu pintar. Kalau bisa dia lebih pintar daripada gue, nggak apa-apa. Bukan kenapa, maksudnya we are smart ya. Maksudnya kita sebagai perempuan, kita harus smart, kita harus menjadi orang yang pintar. Cuma makasih Kak G untuk oranges-nya, tinggi Kak Ida. Oke. Tapi kalau misalkan kita mempunyai cowok yang lebih pintar, lebih nyaman gak sih kudunya? Ya bro, ini gak sih? Sebut saja Earth lah ya, gitu gak? Maksudnya ini beneran. Aku suka banget, kayak menurut aku atraktif adalah pintar, pintar wawasan. Itu menurut aku dia atraktif banget. Atau misalkan dia itu pintar dalam bidang yang dia tekuni, yang benar-benar jago. Kayak menurut gue kayak, dang boy, let's hang out gitu. Ngerti kan? Ya, suka banget itu. Thank you, Kabani. Siska stop banget, so imut. Sorry ya guys, aku tuh kayak hari itu lagi kayak sugar rush. Entah kenapa, karena mungkin pagi-pagi tadi gue makan regal. Mata gak bisa bohong, Kak. Mata gue kenapa, gue tanya. Mata gue ada apa, mata gak bisa bohong. Lucu deh kadang kalau misalkan komen. Lagi Kak, ini gimana sih caranya gedein? Tadi bisa KXRY_Hexe. Kapan nikah? Nanti tunggu jodohnya aja. Ada. Oke, lagi kita. Ini pertanyaannya kurang menantang. Ih, Wish atau harapan di Sony Syaramundi beberapa sudah terwujud. Ditunggu yang lainnya, Pi, dari KF underscore Kurnia underscore F. Jadi di suatu show teater Jagat 48, aku pernah menyebutkan harapan aku di tahun ini, dan puji Tuhan kecapai. Tapi aku lupa apa aja, tapi aku kecapai, puji Tuhan semoga kecapai sih. Jadi semoga lancar-lancar. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini ada yang ngasih pap ke aku, Kak Bimo. Hai Kak Bimo, Kak Bimo kasih aku pap. Dia ngomong gini, ngantuk abis nonton apa game 11 di Kemenpora, tapi mereka keren banget. Oh iya, keren, lucu banget sih pakai pap. Pi, apakah ada niat bikin lagu sendiri dari Kak ZYZYW? HLYX, gue nggak tahu itu artinya apa, maksudnya panjangannya. Pasti dong, niat dong. Aku rencananya, aku kalau bisa pengennya lagu-lagu aku yang berikutnya ada campur tangan aku juga. Kabani, Earth seperempat. Makasih Rosnya, thank you. Oke. Kangen aku tidak kayak si Diva. I miss you guys. Makasih ya. Dari ke Abid Ben, ceritain soal lagu kamu. Oke. Lagu kamu ini emang tentang, jadi yang belum tahu, aku punya lagu, lagu aku sendiri namanya Kamu. Kalian bisa dengerin juga. Jadi Kamu ini
emang aku bikin saat seseorang itu sudah menemukan cintanya dia. Jadi kayak dia tuh lebih kayak ke ngerasa grateful dan bersyukur atas orang itu. Makanya kayak di lagu ini tuh kayak dia tuh memuja si si jodohnya dia ini banget gitu loh, kayak cuma lo doang yang bisa temenin gue gitu. Dari Kak Bahari, Rizky MU kalahan. Eh, biarin. Ya udah gini nih, karena ini banyak aku jadi kayak nge-scroll tapi aku merem gitu ya, kayak stop. Dari Karafail, Fisiska, aku bisa nonton kamu di event apapun kapan lagi. Jadi aku ada event tanggal 29 Oktober nanti di mana? Di mana sih? Di Cipinang Indah Mall. Dari Kak Frida Karunia, kan kamu suka banget berkain, pernah kepikiran gak bikin brand sendiri? Ih, aku pengen banget. Kepikiran sih pasti ada, cuma belum fokusin ke situ sih. Belum fokusin ke situ, jadi emang kayak aku lebih pengen nge-embrace the beauty of batik sih sekarang. Kayak everyone should know dan everyone harus coba untuk berkain sekarang, para muda-mudi. Dari Kak Scotty, sejauh ini setelah grad, gimana perasaan Kak Siska dan tujuan apa yang udah dan belum tercapai? Perasaan aku happier, lebih ngerasa slow living kali ya. Kayak aku belajar untuk itu sih, karena tapi gue gak bisa ya. Bisa susah banget buat aku kayak mencoba buat tenang dan pelan-pelan gitu. Karena aku tuh emang dari dulu kebiasaannya lari terus gitu kan. Jadi perasaannya happy banget, happy, curious, penasaran, rindu pastinya dengan rumah kedua. Gak mungkin ex member tuh gak ada yang kangen sama JKT menurut aku. Tujuan apa yang udah dan belum tercapai? Tujuan yang udah tercapai, punya lagu sendiri, bisa tampil di festival dengan nama Siska Saras. Terus apa lagi? Tujuan yang belum adalah bikin lagu lagi, bikin album, bikin showcase lagi. Dari ke FNA, kalau dapat kesempatan buat main musikal, kira-kira mau musikal yang gimana? Mau musikal yang romantis dong? Boleh gak sih? Kayak, aku mau buktiin kalau gue bisa jadi romantis. Jadi aku pengen banget. Eh, lagunya berhenti. Ih, parah. Jadi emang kalian pengennya aku main musikal kayak apa? Petualangan serinya seru banget sih, asli. Oh, kalian pada mau lagu galau ya? Ya ampun, kalian tuh mau galau. Kenapa kalian mau lagu galau? Lagi deh. Dari Kak Askle, Ezel Piadinae, apakah bakal rilis single atau album dalam waktu dekat ini atau di tahun depan, Bi? Maybe I can say adalah tahun depan. Tahun depan sih kayaknya. Aku sih pengennya tahun depan, kayak gak sampai pertengahan tahun. Semoga aku bisa rilis single lagi. Sekuat apa untuk jelaskan rasa selamanya tak akan.
Dari Aziza, spill product makeup daily. Makeup daily? Aduh, watch makeup aku jauh guys dan lagi berceceran di lantai. Jadi biasa kalau misalkan daily makeup itu aku cuma pakai concealer, cream blush, lipstick, sama eyeliner, sama alis. Karena aku udah extension bulu mata kan nih. Dan ini sangat membantu banget, kayak bangun tidur udah cetar. Jadi, oh my god, terima kasih extension bulu mata. Aku gak ada cerita horor sih. Puji Tuhan, gak mau juga. Ah, udahlah, lurus-lurus aja. Dari Kang Michael, akankah YouTube Siska Saras akan ada konten baru lagi? Pasti dong. Aku sih minimal banget, gue pengennya dua kali sebulan. Pengennya sih seminggu sekali, cuma namanya aja manusia ya. House of Dragon nunggu season 2 nya gak pasti banget dong. Gila, aku gak sabar banget House of Dragon guys. Siapa di sini yang ngikutin Game of Thrones atau House of the Dragon? Spill nail art, aku gak pakai nail art, aku cuma kayak pakai kutek yang bening doang. Kalian jadi bikin aku pengen makan regal lagi deh. Thank you Kaniha. Gue susah banget diikutin. Apa susahnya sih weh? Aku tim Stark obviously. Maaf ya Kak. Aku dari dulu suka banget regal. Gak makan bakso, Pi. Guys, tadi sore jam 4 sore aku bener-bener baru abis makan bakso urat doang. Literally makan bakso urat langsung di tempat nih. Nikmatnya lebih enak daripada kita bungkus. Makasih Kak S. Oh SKY, dari kemarin tuh aku baca SKY only ya. Sky only. Kenapa regal itu dari dulu selalu konsisten dia kayak gini ya, apa packagingnya nggak berubah, jadi kayak memorable banget. Makasih Kak Sky, jus jeruknya, wow banyak banget nih. Pi dapat salam dari lurah kampung aku, ya Allah bapak salam balik pak. Ya. Apa yang buat Pisiska mengenai terjun ke dunia musik? Kenapa gak milih entertainment? Honey, music is the part of entertainment. What I'm doing right now, what my job right now is to entertain people, still to entertain people. Dengan cara yang beda pastinya. Terus musik itu kan bagian dari entertain, jadi emang aku masih di entertain dan emang aku pengennya fokusnya ke entertain juga. Jadi doain ya, semoga bisa lebih besar lagi sebagai Siska Saras. Pinch shake. Kangen Siska tampil sama juga. Kadang aku juga kangen nari sih. Kayak aku rasanya kayak pengen ambil kelas nari, kayak supaya gak kaku badan gue. Ada yang relate sama lagu ini, Ilusi. Semangat ya buat yang lagi ilusi. Sky.
Untuk gue yang makin mirip Jian atau Jian yang mirip gue ya? Thank you. Thank you, Fabrilian. Lagi. Sering-sering live TikTok. Aku kayaknya seminggu sekali deh, is it okay? Untuk seminggu sekali atau seminggu dua kali lah kadang. Karena nanti kalian bosan. Enggak, kok gak bosan ya kalau gue Art bilang, misalkan Art bilang, aku gak mau live, ntar kamu bosan. Ih, gue jitak ke Art, jangan-jangan lu bilang bosan, gak bosan. Jadi kayak, ya. Hai, thank you Puzzle. Itu DP-nya tuh aku ya. Oh, kamu yang foto sama aku di acara Aki. Kapan gak ada solo konser? Hopefully soon. Masih panjang sekali perjalanan dan usaha yang aku harus lakukan untuk sampai ke solo konser lagi. Jadi doakan aku ya semuanya. And please do not leave me. Don't you dare to leave me. Pernah kepikiran buat battle grade gak? Tidak pernah. Tapi ada rencana untuk live streaming di YouTube gak kayak Anin? Guys, aku tuh gaptek weh. Kayak gue tuh bingung kalau misalkan live streaming. Ini aja TikTok kadang suka salah mencet. Makasih ya Kak Sky. Thank you Kak Puzzle. Sky only. Why is your name is Sky only? Sky. Namamu aslinya Sky ya? Thank you. Oke. Okay. Kita balik lagi ke lagu-lagu yang udah aku cover. Kepo banget nanya-nanya nama orang. Guys, ini musuhin aja KTP ya. Tolong untuk KTP, tanjain untuk musuh ini. Peace, love, and gold. Kata Siska Nation, aku gak bisa streaming YouTube soalnya aku gaptek, guys. Jadi, tau lah, kebiasaan musuh. Pakai body serum apa? Aku body serumnya pakai Vaseline. Sama aku punya, ada body lotion aku beli di Jepang namanya mereknya Johnson's Baby. Cuma dia kayak body lotion yang bukan yang buat bayi, ngerti gak sih? Emang baunya tuh bau bedak. I like. Vaseline yang serum itu loh, yang pink. Biasanya gak sih disuruh terus masukin 12? Biasanya gak ya? Gak apa sih, berarti aku terlihatnya selalu muda. Podcast tipikal kapan tayang? Bulan ini, bukan akhir bulan tapi bulan ini. Jadi kayak pertengahan, maybe. Udah nonton Cherry Magic versi film belum? Udah dong sayang, udah banget. Kak, pernah ngelanggar golden rules gak? Oh my god, never ever. What is golden rules? Golden rules yang mana? Aku gak pernah. Tanya aja Siska Nation, emang aku pernah aneh-aneh? Paling gue anehnya apa coba? Anehnya halu, ngomong sama tembok, ngasih nama simbal. Pernah gak ada semangat buat ngerjain tugas akhir terus naikin semangatnya gimana? Pernah banget, aku pas skripsian tuh aku pernah kayak stuck kayak hampir sebulan. Thank you ya Kak Elsa, Kak Cairo.
Dan cara naikin semangat untuk ngerjain tugas akhir adalah jangan dipaksa sih. Jangan dipaksa guys. Tapi kalau misalkan emang kalian tuh pressure diri kalian sendiri, jadinya malah gak gerak-gerak. Jadi santai aja, take it slowly but sure. Udah deh, gitu aja. Jangan lupa subrek YouTube aku ya, subrek YouTube aku sih sekarang Sarah. I wish you bluebirds in the spring to give your heart a song to sing, and then I kiss them more than this. Tadi gua ngapain? Oh iya. Dari Kak Giref, sumpah pengen nanya Mbak Siska udah ada yang deketin belum? Yang deketin aku inisialnya depannya E, belakangnya H. Kalau kalian deket, emang menurut kalian nih ya, gue tanya nih sebagai friend aja, kita friendly ya, friendly reminder. Menurut kalian kayak aku tuh deketinable gak? Kayak maksudnya kayak orang cowok normal, maksudnya kayak manusia normal, bukan everyone is normal, oke? Okay. Misalkan kayak cowok, misalkan kayak orang manusia asli melihat gue, misalkan dari luar ya, kayak mereka tuh bakal deketin atau kayak gimana ya? Karena tuh aku tuh wondering karena gini, gue kasih semuanya. Aku tuh kan sering jalan-jalan sama teman gue ya. Jadi ya gue punya circle dong. Ya kali gue gak punya circle bro. Aku punya geng lah ya. Tapi setiap aku jalan, misalkan gue make up banget nih, gue cantik, cakep pokoknya. Tapi kayak aku tuh ngerasa yang kayak gue tuh gak semenarik teman aku gitu loh. Kayak misalkan yang kayak dideketin banget itu adalah kayak temen aku, kayak bukan gue, kayak selalu gitu guys. Kenapa? What happened with me? Kayak itulah intinya. dari SMP, dari SMA, kayak aku tuh ngerasa kayak what's wrong? Kayak gue ngaca nih, lu cakep kok. Tapi emang gak pernah kayak ada someone hit me gitu loh, ngerti gak sih? Bukan hit ditabuk gitu, bukan dong, gak boleh. Hit yang bener-bener kayak hi. Kayak gue halu, tapi gue kalau di luar gak nunjukin gue halu kok. Kayak aman aja maksud gue. Gitu loh. Jadi kayak aku bingung, kayak what happened with me gitu. Maksudnya kayak I've tried bro. Atau mungkin aku tuh terlalu friendly ya. Kadang tuh aku juga mikir gitu sih. Jadi tuh kayak orang nih, manusia asli, cowok, mikirnya tuh kayak bukan buat romantisasi gitu. Enggak, tapi cuma kayak dia kayak asik dijadiin teman. Allah, gak usah teman-teman sama gue ya. Gitu sih. Kalau aku lihat kamu terlalu aktif jadi cowok agak gimana ya? Really because of that? Because I'm too active. Jadi bener-bener kalau cowok itu lihat aku tuh kayak terlalu aktif. Demi apa? Kan gue kalau jalan di mall gak sambil ngedance. Kayak I just be me. Just be yourself apa kayak gitu. Tapi ya udah sih nggak apa. Maksudnya kayak aku tuh nggak yang ngerti nggak sih? Bukan yang kayak hurry, bukan kayak cepet ya lo, enggak. Jadi kayak santai aja nggak sih, maksudnya kayak ya udah gitu. Ya,
Siska mode SR, iya gak apa-apa. Aku mau jadiin TikTok Live ini kayak showroom, it's okay. Mau komennya gimana, kayak pokoknya gue mau berlaga seperti aku di kayak showroom. Karena showroom itu adalah comfort zone banget. Kayak itu tuh safe space banget buat aku ini. Jadi kayak tapi aku jadi berani gitu sih. Yaudah lah. Aku emang gak ambil showroom, jadi showroom aku tuh ada, masih ada. Tapi aku udah gak ambil, jadi kayak no, it's a no-no. Maksudnya bukan yang kayak JKT bilang, kamu gak boleh ambil showroom lagi. Bukan gitu dong, no lagi. Tapi emang kayak, oke, aku gak akan ambil showroom. Aku gak akan showroom lagi gitu loh, ngerti kan ya? Jadi kayak, welcome to my TikTok, gitu aja. Thank you, Cap. Ini kedua. Bila aku ingat loh. Kamu kok mukanya Thailand heboh banget sih? Sama di chat. Lanjut Q&A ya, sorry ya. Agak suka ke distract anaknya. Berat badan aku, oh aku naik, tentu saja berat badan aku naik abis graduate. And I feel so good, I feel so good. Thank you Kak Juzak. Jadi aku naik, sekarang aku kayak di atas 50 kilo. And it's okay though. Yang penting kita happy, seneng, makanya happy. Eat whatever you want, but not too much, okay? Tapi aku nggak kelihatan gendutan kan, kayak ya udah gitu. Thank you Karen. Kayak ya udah, it's cute though. Lucu kan, chubby lucu kan. Lanjut. Pokoknya ini pertanyaan banyak banget yang sama. Guys, besok jangan lupa nonton di Net TV jam 6 sore. Itu aku akan tampil di KSC mencari bucket duet sama salah satu pesertanya namanya Got Fun. Jam 6 sore mulai, tapi aku tampilnya kayak pokoknya nonton aja. Dan thank you Kapazel. Oh my god Kapazel, thank you. Kami serius, thank you. Thank you Kapazel. Gue sekarang tau maksudnya kayak NPC gitu, kayak flower, flower. Enggak. Stop. It's just funny to watch, ngerti gak sih? Ih. Ih. Jadi besok jangan lupa nonton Net TV. Dan ada streamnya juga di YouTube-nya Kui Entertainment. Doain ya semoga lancar. Guys, aku tuh bisa ekstensi bulu mata bagus gak sih guys? Sumpah ini tuh ekstensi bulu matanya kayak bagus banget sih. Kayak kemarin gue habis retouch sih, literally kemarin. Padahal baru berapa hari, baru 9 hari. Soalnya copot, setiap bangun tidur bulu matanya copot gitu. Kayak gue bangun tidur kayak ada item-item. Lanjut deh, sorry, suka ke distract. Dari Opa WY, jadi kapan blondie lagi? Girl, I want it right now. But kalau aku nekat, literally sekarang gue bleaching rambut gue, fix banget gue bondol. Jangan bilang, tapi nggak tata pi, bondol lucu pi. No way. Jadi aku kan mempunyai itu panjang. Jadi kayak mungkin aku blondenya itu kayak mungkin setahun depan atau satu setengah tahun lagi, atau mungkin pas aku udah punya Avel. Suka rambut hitam, ya aku juga sebenarnya tuh suka rambut hitam, tapi kayaknya aku mau warnain kayak coklat deh. Jadi kayak light brown, ya aku mungkin bakal light brownin rambut gue. Maaf. Aku baik kabarnya sayangku. Anak mau berapa? Ini orang nanyanya happy banget. Anak mau berapa? Kayak mau beli apa? Aku sih kalau punya anak sih pengennya punya anak 4 ya.
supaya sama kayak hidup aku, maksudnya hidup gue. Aku kan anak keempat dari empat bersaudara maksud gue. Tapi ya sedikasinya aja. Woi, Siska guys, top banget. Guys, boleh gak sih topiknya jangan kayak tentang jodoh anak, karena ntar gue halu. Jadi kayak udah ya, kita batasin aja. Kita ranahnya yang ranah-ranah bisa dijawab aja, setuju ya? Oke. Thank you Kak Niha. Niha, bagaimana cara mengubah rasa sedih menjadi saldo dana, Pi? Ya, itu kita akan research lagi ya. Umur berapa sih? Umurnya 23, Kakak. Sayonara Crawl gimana? Bagus banget MV-nya, aku suka banget. Dan itu tuh fresh banget. Fresh banget dan emang, apa maksudnya, I'm so proud of my friend, my friends. Sana keren banget syuting di kapal, cantik banget semuanya, cantik-cantik. And bajunya aku sebenernya warnanya turquoise. Kota mana yang paling pengen didatengin buat konser Siska Saras? Wow! Semoga soon, enggak, maybe not too soon, tapi semoga someday aku bisa ngadain konser di kota Solo. Aku kangennya sebenarnya yang paling dikangennya adalah Gen 3 pastinya. Semua member JKT, tapi especially O'Neal. Guys, gue kangen banget. Gue pengen kayak O'Neal, Lulu, Ellie, no bestie-bestie gue. Tapi mereka tuh emang gak inget gue lagi kayaknya. Jadi Kak Zulda, Siska makan bebek membanura dong. Eh iya, aku jadi pengen makan bebek. Menurut kalian abis aku live, aku pesen bebek apa gak usah? Rating Sayonara Crawl sih aku 10/10 ya, bestie. Intinya semuanya di sini banyak banget. Ntar aja deh jawabnya yang itu. Dari Kasim Cegaris, hal yang paling kerasa perubahannya setelah melepas status seorang idol. Terpaksa aku mencintai dirimu hanya untuk apa status idol? No, status palsu. Jadi yang paling kerasa perubahannya setelah melepas status menjadi seorang idol. Yang pertama, udah ada tidak ada nama JKT48 lagi yang pastinya di belakang namaku, itu yang pertama. Yang kedua, hal yang paling kerasa perubahannya adalah gak nari lagi. Jadi enggak, maksudnya bukan gak nari sama sekali. Mungkin di suatu saat nanti aku bisa aja perform dengan narian, amin. Jadi yang paling kerasa perubahannya setelah melepas menjadi seorang idol JKT48 adalah itu tadi. Tadi apa? Gue jawab apa pertama? Enggak ada nama JKT di belakang namanya. Benar-benar stand dengan nama sendiri, Siska Saras. Terus yang kedua adalah enggak nari. Jadi kadang tuh aku suka kayak, demi apa jam 10 malam gue gak lagi nari. Karena biasanya kan kita sebagai member dulu seringnya latihan tuh malam, jam 10 malam, jam 11 malam gitu kan. Jadi kayak itu. Yang ketiga, perubahan jam tidur. Aku sekarang tidur bisa jam 10, jam 11 udah ngantuk. Itu kayak miracle bro. Biasa aku jam 2, jam 3. Terus apa lagi? Yang pastinya mungkin fans ya. Itu karena kan pasti ada penggemar yang emang bisa mengikuti aku setelah abis aku keluar dari JKT48, tapi ada juga beberapa yang kayak, oh ya, you're not the part of this group anymore, so I bisa dikatakan kayak kasarnya tuh, I don't care about you anymore. But that's not wrong, itu adalah pilihan, dan aku tidak kayak menuntut kayak, tapi aku nonton Siska Nation, awas aja Siska Nation bubar ya. Siska Nation lo gak boleh bubar sampai aku nikah, deh, tuh camkan. Bahkan nanti kalau aku udah nikah pun, aku punya anak namanya Avel, kalian berubah namanya, bukan Siska Nation tapi Avel Nation. Itu sih perubahannya yang paling ketara banget. Oh, kerasa perubahannya itu adalah kayak lebih lepas aja sih, lebih lepas kayak maksudnya lebih lepas untuk bisa berinteraksi sama kalian. Meskipun kayak, I am so sorry kalau misalnya aku kayak kesannya tuh kayak gak sering-sering bales, karena
Jujur banget, kadang tuh masih kebawa, ngerti gak sih guys? 9,5 tahun aku menjalankan peraturan yang sama. Jadi itu tuh gak aneh buat aku, kayak masih adaptasi untuk bisa jadi 6 bulan setahun ke depan. Jadi kayak please bear with me. Semoga kalian tetap mau kayak nemenin aku pelan-pelan. Kita sama-sama transisi gak sih dari kayak JKT48 ke diri aku sendiri gitu. Karena emang itu melekat banget, gak tahu ya buat orang lain. Dan, oh iya, Avril apa Marvel? Iya, jadi nama anak aku nanti kan Marvel, tapi panggilannya Avril. Gitu. Sis mau gak jadi wedding singer di nikahan aku tapi belum punya calonnya? Ya, nanti kita sama-sama cari calon untuk kakaknya ya. Karena aku suka banget Marvel, aku suka Captain America, I love Marvel Cinematic Universe. Ceritain gimana hari-hari Pisces ke akhir-akhir ini. Hari-hari aku adalah aku tetap menjadi Siska yang tidak bisa kalau tidak produktif. Kayak pokoknya intinya aku belum susah banget buat kayak enjoy dan kayak misalkan banyak yang udah graduate kayak santai dulu atau apa gitu. I'm still feeling guilty if I didn't do anything. Jadi akhir-akhir ini aku tetap kayak hari-hariku santai, hari-hariku enak banget. Tapi kayak emang aku tetap push diri aku sendiri buat kayak tetap melakukan sesuatu hal sih. Jadi kayak it's a good and bad thing. Good sih. Intinya rasanya lebih apa ya? Lebih merasa menjadi manusia aja. Tapi aku terima kasih banget kalian sudah tetap mau mendukung aku dan semoga tetap akan terus mendukung aku. Siapalah saya ini jika tanpa kalian, guys? Hah? Siapa gue? Dari Kazaki mau bilang makasih udah tuh shot terakhir di Batu, mau nyampain langsung di VC terakhir gak dapet. Sama-sama Kazaki, terima kasih ya buat semuanya yang udah tuh shot sama aku selama aku di JKT48. Udah banyak banget perjuangan yang kalian lakukan buat aku pas aku lagi jadi member, and I'm really thankful for that. Aku tidak akan menjadi aku yang sekarang tanpa effort dari kalian juga. Jadi semoga aku bisa membalas itu semua. Meskipun kalian gak minta balasan, tapi kayak I will. Obat kangen apa yang manjur? Kayaknya ya coba ya, aku akan sering-sering cerewet. Kayaknya kalian senang ya kalau aku cerewet ya. Oke, mungkin kayak 3 pertanyaan terakhir kali ya teman-teman. Dari Kamaya, setelah lulus kuliah pengen coba kerja kantoran gak? Bukannya aku kayak menolak banget kayak gue gak suka, enggak. Tapi kayaknya emang aku ngerasa kemampuan aku bukan di situ gitu loh guys. Makasih Katia, thank you ya semua gift-nya. Karena aku tuh bosenan orangnya, jadi kalau misalkan kayak hal yang kayak rutinitas dikerjain sama, aku tuh gak bisa, kayak gue tuh pengen mengamuk gitu. Jadi kayak daripada gue repotin banyak orang, mending kayak aku tetap menjadi seperti ini aja, tetap di bidang yang aku suka dan bidang yang aku geluti sekarang ya. Kalimat penyemangat untukku yang mulai kehilangan semangat hidup. Kehilangan semangat hidup itu pasti terjadi dalam kehidupan. Ya pasti ya, aku bahkan ngalamin. Aku sebagai public figure pun sering banget mengalami kehilangan semangat hidup dong. Thank you Kavya, thank you Kak Meha. Tapi sering breakdown itu juga sering. Pasti manusia tuh apa sih gudangnya segala kekurangan. Tapi take it slowly. Itu sih yang mungkin kayak
karena kan kalau kita lagi breakdown itu rasanya kita kan kayak pengen say something bad to ourselves, kayak we don't appreciate thing that happen around us. Jadi kadang kalau misalnya aku lagi breakdown, ya udah nggak apa-apa, biarin diri kamu breakdown, biarin diri kamu kayak ngerasa gue hari ini lagi nggak semangat, ya udah nggak apa-apa. Tapi abis itu jangan lama-lama, kayak 10 menit, 15 menit, kecepetan ya, sehari kali ya, sehari abisnya doa pastinya. Abis itu kalimat penyemangatnya adalah kamu tidak sendiri, kamu tidaklah, kamu bukanlah orang yang tersedih, kamu bukanlah orang yang paling menderita, kamu bukanlah orang yang paling terpuruk. Jadi get up, do everything that you want to do. Grateful buat aku juga, ini kata-kata ini emang orang tuh gampang banget ngomongin ke orang lain, ini diri sendiri susah. Tuh sama apa lagi ya, percaya aja kalau misalkan if you're happy doing that, pasti hal-hal baik yang kamu harapkan akan ngikutin kamu. Oke, terakhir ya, kaspil toko baju batiknya dong, keren, bagus banget. Suka deh ngeliat nggak apa baju batik. Jadi aku seringnya itu beli batik itu di We Are Manikan, abis itu Pasar Wastra, sama Kain Menggah Agung. Itu sih yang aku beberapa kali beli di situ. Jadi itu bagus. Kalau tas gitu suka brand apa? Okay, this is a good question, karena aku adalah orang yang tidak terlalu mementingkan brand. Ya kan guys, kalian kayak pernah sadar nggak? Enggak ya? Maksudnya aku punya a few brand. Maksudnya aku punya brand tas, brand makeup, brand parfum. Aku ada. Cuma menurut aku brand itu kayak bukan yang utama gitu loh. Kalau buat aku sendiri ya, kan orang beda-beda. Jadi kalau misalkan kenapa harga, misalkan lokal harganya terjangkau dan bagus, kayak why not? Aku suka banget. Baiklah, terima kasih semuanya yang udah mau menemani aku live hari ini. Aku senang banget bisa ngobrol banyak, dan hari ini entah kenapa seru-seru banget ya. Hari ini aku happy banget. Aku seru banget karena tetap bisa ngobrol dan interaksi sama kalian, tetap seru. Jadi semoga ini tidak hilang sampai kapanpun. Aku baca dulu. Thank you Kak Puzzle, thank you banget ya udah kasih gift aku, makasih banyak. Thank you Kak Hahehi Hani, kasih. Thank you Kak Jeruk Asam. Kak Ray, terima kasih banyak, semangat. Kak Bani, makasih Earth seperempatku. Mas Angga, take care, stay healthy. Kak Bila, terima kasih banyak, I love you. Kak Ida, lucu banget. Aku by the way pakai loh baju dari Kak Ida yang ada apa namanya, apa itunya, sablonannya. Makasih udah dibikin sablonan. Kak FNA, terima kasih banyak ya udah join. Kak Niha, thank you. Halima cantik, terima kasih. Kak Tito, makasih banyak, tidak melupakan aku. Kak Valen, terima kasih. Kak Meha, thank you karena wakil. Kak Erlangga, makasih banyak Kak Erlangga. Kak Maref, Kak Au, Kak Hadi, dan Kak Lin, kasih semuanya. Aku M ya. See you, kapan-kapan jangan lupa besok nonton TV. Okay, bye-bye. Love you guys.